Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan channel saya, Bang Isal Tutorial. Oke, jadi di video kali ini saya mau memberikan sebuah tutorial singkat dan simpel, yaitu cara membeli koin TikTok atau saldo TikTok menggunakan pulsa Indosat. Caranya mudah sekali dan gampang sekali ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke caranya aja ya. Dan sebelum ke caranya, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan notifikasi video baru saya selanjutnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini kalian klik di pengaturan privasi dan pastikan akun TikTok kalian tertaut melalui email atau nomor telepon ya. Dan kalian pastikan juga harus tahu kata sandi email tersebut, nantinya akan mendapatkan kode verifikasinya ya. Oke, kalau sudah kita langsung aja ke bagian saldonya ya. Yang ini di bagian saldo, klik aja bagian saldo. Oke, tunggu sebentar, kita dipersingkat aja. Mudah sekali ya teman-teman, gak perlu jauh-jauh ke Indomaret atau ke Alfamart ya, cukup menggunakan pulsa aja. Nah, di sini saya mengisi ulang karena sudah habis ya, kosong sama sekali. Klik di bagian isi ulang ini. Di bagian isi ulang ini. Nah, di sini juga ada harganya dari Rp 3.000 sampai 4 juta ya. Dan banyak koinnya juga, dari 13 koin sampai 7.000 koin ya, 14.000 koin. Sebagai contoh, saya membeli 13 koin aja ya di sini sebagai contoh. 3.200, klik aja. Tunggu sebentar. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini ada tulisan Indomaret ya. Tinggal kalian klik aja di bagian ini ya. Klik di bagian Indomaretnya aja. Nanti akan muncul metode pilihannya. Otomatis ya, di sini saya menggunakan kartu prabayar Indosat. Klik aja di bagian Indosat ya. Kalau kalian menggunakan kartu lain, nanti akan muncul secara otomatis ya. Nah, selanjutnya beli aja dengan sekali ketuk ya, sekali ketuk, biar tidak mendapatkan kode verifikasi melalui email. Ini secara otomatis, kalau sekali ketuk langsung tidak ada namanya kode verifikasi melalui email terlebih dahulu. Nah, langsung gabung dengan sekali ketuk aja ya, yang paling bawah. Oke, tunggu sebentar, klik aja di bagian oke. Klik di bagian oke. Ini sedang berlangsung ya pembeliannya. Nah, koin saldo saya bertambah menjadi 13 ya, dengan harga 3.200. Nah, seperti ini ya, gampang banget ya teman-teman. Dan ini teman-teman yang belum tahu caranya seperti ini, ikutin aja caranya ya teman-teman. Nah, sekarang koin saya bertambah menjadi 13 ya. Di sini juga ada notifnya ya, melalui pesan dari Play Store ya, bahwa saya sudah melakukan registrasi atau pembelian koin TikTok dengan harga 3.200 ya, dan ada VPN-nya juga ya. Nah, seperti ini, gampang banget ya teman-teman. Oke, itu aja ya tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Buat teman-teman yang ingin membeli koin TikTok ya, gak usah ribet-ribet jauh-jauh harus membeli ke Indomaret atau ke Alfamart, cukup dengan pulsa prabayar. Nah, seperti ini. Oke, itu aja tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan selamat ketemu di video selanjutnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.